Nusa Online. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah yang anggotanya diancam dibunuh oleh BRIN sedang membangun hotel di Makkah, CEO AMI Group, Ustadz Azam Mujahid Izzul Haq mengungkapkan gebrakan Muhammadiyah membangun hotel di Makkah, Arab Saudi. Langkah Muhammadiyah memfasilitasi warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah umroh dan haji di sana. Ustadz Azam membeberkan informasi itu menanggapi pemilik penyiar Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Andi Pangeran Hasanuddin, yang siap menghabisi seluruh warga Muhammadiyah. Karena itu, Ab Hasanuddin tidak menerima Idul Fitri. Muhammadiyah berbeda dengan pemerintah. Persyarikatan Muhammadiyah yang anggotanya kalian fitnah dan ancam pembunuhan itu, sedang menyiapkan hotel wakaf di Makkah Al-Mukarramah, khidmah bagi warga Indonesia yang berkunjung ke Tanah Suci. Semoga panjenengan-panjenengan dikaruniakan Allah panjang umur agar bisa ikut menikmati, katanya melalui akun Twitter @azamizulhaq di Jakarta, Selasa, tanggal 25 April tahun 2023.